Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar semua saudara-saudaraku semua? Semoga sehat walafiat dalam teguh dalam beragama Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahasa jiwa. Apa itu bahasa jiwa? Yakni bahasa hati. Bahasa yang tidak dapat dipelajari dengan sembarangan. Tetapi bahasa jiwa ini akan didapat bagi orang-orang yang mau bersuluk pelajari ilmu tasawuf, tauhid, serta fikih. Yakni bahasa jiwa, yakni bahasa yang ada di dalam hati kita, jiwa yang dari lubuk hati terdalam, yakni dari hati nurani. Gimana penerapannya? Apabila kita suka berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka bahasa jiwa akan muncul dalam hatimu, memberitahu